Ketua DPC PDI Perjuangan Solo Efek Hadi Rudiatmo menyebut, awalnya rencana Megawati Soekarno Putri berkampanye akan digelar di Solo, Jawa Tengah pada awal bulan November. Tapi ternyata belum terlaksana dan masih mempertimbangkan beberapa hal untuk berkampanye di Pilkada Serentak 2024. Efek Hadi Rudiatmo menambahkan, Megawati dirasa perlu berkampanye untuk mendukung Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, serta Teguh Prakosa dan Bambang Nugroho di Pilgub Jawa Tengah dan Pilwalkot Solo. Ibu itu kan bisa tahu sendiri, toh perlu atau tidak itu beliau yang menimbang. Namun kepercayaan diri Pak Andika dan Pak Hendi itu sudah menjadi apa motivasi Ibu Mega dalam memberikan rekomendasi itu. Tidak salah saya memberikan rekomendasi kepada Andika Hendi. Sebelumnya, kabar soal Megawati akan turun gunung disampaikan oleh calon wakil gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi. Rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 21 November mendatang. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.